orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berniaga, berniaga dia tu takut pada Allah. Sekarang ni isu ikan siakap sekarang. Kita tak boleh nak kata peniaga salah ataupun orang yang membeli tu salah. Sebenarnya berlaku tak akad sekarang ni? Jual beli berlaku tak? Berlaku. Sebut harga ada tak? Ada. Selalunya kalau kita makan ikan yang fresh ni, dia akan bagi tahu kan. 1 gram berapa? 100 gram berapa? So kita kali-kali siap-siap lah, anggaran lebih kurang lah. Siap masak tu dia akan ada charge lagi kalau setengah kedai. Biasa makan menate tak menate? Ha? Menate. Ha? Bunyi binatang. Dia bukan binatang, dia menate. Ada satu lagi jahit. Tuan-tuan, kat kedai dia tu ada daging yang harganya ribuan ringgit. Sekali masak 4,000. Namanya Wagyu. Kita orang ustaz-ustaz pernahlah merasa ni. Tapi dia bawa datang sekeping besar ni. Ha, besar ni. Dia potong kecil-kecil. Kita pun makan, ambil satu, rasa. Semua ustaz-ustaz rasa. Rasa-rasa. Sikit seorang je. Dia orang kata kalau makan daging ni masuk mulut cair. Buat masa ni aku makan daging murah pun cair juga lembut. Saya tanya berapa harga ni? 4,900. Daging besar ni. Nipis. Bukan sekilo lagi tu. Saya kata mahalnya. Ha. Tapi memang dia bagi tahu, dia tulis kat situ harga sekian, harga dia gini, 1,000. Tak ada tipu. Orang yang beli sah tak? Dia ambil, okey saya nak yang ni, dia bayar 4,900. Sah tak? Sah, sebab akad tu jelas. Tidak ada penipuan lain. Dia kata, ni mahal ya. Berapa ni ustaz tanya? Berapa? Adalah kita kira kemudian. Main kira-kira kemudian, bila sampai masa nak bayar, ustaz buat keluar duit 400. Minta maaf, 4,000. Allah, Allah, takbir masa tu. Itu baru dia panggil gharar, penipuan. Sebab dia dah maklum awal-awal. Jadi sekarang ni, apa yang berlaku sekarang ni, macam contoh, kalau orang tokeh tu dia bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jelaskan satu persatu. Kalau saya lah tokek ikan tu, saya akan bagi tahu, tuan, ikan ni harga dia RM16 100 gram. Ustaz boleh tanya, apa sal RM16 100 gram? Dekat seromban dan beli RM16 sekilo. Itu seremban. Dekat sini lain. Sini harga kayangan. Saya yang sebut. Salah tak saya sebut? Tak salah kan? Itu hak saya sebab saya yang jual. Tak nak tak apa. Tak payah makan. Makan ayam. Nampak? Itu hak. Jadi dia dah bagi tahu siap-siap RM16 100 gram. Yang jadi gharar penipuan ni bila dia tak bagi tahu berapa sekilo. Nanti kita masak tu baru kita tahu. Tu tak boleh. Salah kita. Salah pembeli. Sebab kita pembeli ni kena ada hak. Kena tahu hak. Kena tahu berapa, kalau masak, siap masak berapa. Tambah-tambah yang beli fresh ni. Tanya berapa harga lepas masak. Sebelum masak berapa ni, berapa kilo? Masa dia ambil air ikan tu, kena timbang terus. Berapa kilo? 7,5 kilo. Okey, 7,5 kilo. Berapa harga dia? Lepas kita kira, 1,800. Tukarlah ikan lain. Nampak tak? Sebab sebelum masak. Ini, okey. Nak kira dulu? Tak payah. Masak je. Gaya macam Tan Sri-Tan Sri. Tapi bila keluar harga, wabillahi taufiq lah. Tak boleh, dia kena tahu. Kita jangan buat macam orang kaya-kaya, tuan-tuan. Kita buat marahin. Saya pergi mana pun saya akan confirm. Tengok harga. Tambah pula saya jaga halal. Panel Halal Malaysia. Memang saya akan detail. Saya akan tengok sijil halal. Yang kedua, saya akan tengok harga. Ayam, ikan dia memang 100 gram dia akan ambil dalam RM10 contoh. So saya kali-kali lah. Mahal. Tukarlah benda lain. Nampak? Kena beringat. Benda-benda ni dia jangan main-main. Itu sebabnya dalam ini, orang yang takut pada Allah dia akan detail. Saya sebagai pembeli,
juga kena detail. Sebab saya takut pada Allah, takut saya menzalimi tokai kedai. Nampak tak? Dua-dua kena ada hak. Itu sebab jual beli ini kena berlaku perbincangan akad di dalam majlis. Jangan dah balik baru letak dalam Instagram, tak bagus. Jangan. Kalau kata ada masalah, report pada KPDN KKPP. Apa KPDN KK? Dia panjang sangat. Apa satu lagi? Lebih kurang, ha? KPDN KK? SAP, ha? Dia bertukar-tukar tu lah Allah. Tukar kerajaan, tukar nama. Ha, lupa saya. Selalu kita, yang paling saya ingat KPDN KK. Report. Kalau ada masalah nampak sangat jenayah, report polis je, bukan payah. Nampak? Kena tipu, buat report polis. Ha, itu sebabnya kita kena tahu hak kita. Takwa mesti kena tahu hak kita masing-masing.